fikirislamicrelief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kembali bersama pada waktu ini, alhamdulillah kita kembali untuk kita teruskan untuk segmen kesihatan pula ataupun slot kesihatan. Tadi dah makan serabai kan? Jadi kita nak pastinya serabai tu dah masuk dalam kita punya esophagus. Esophagus, ya betul. Dalam perut, lepas tu dia pergi ke bawah pinggang. Eh, ada ke bawah pinggang ke? Macam tu ke fungsi bawah pinggang? Bawah pinggang tu akan mencuci-cuci apa yang ada dalam makanan kita. Lepas tu yang mana dia tak nak, dia bawa pergi ke usus besar. Tanya kepada doktor. Tanya doktor lah, jangan nak pandai-pandai. Betul. Doktor hari ini dah sampai pun di Kutikan FM. Itu selamat datang kepada Dr. Nur Kasihan Ibrahim, pegawai farmasi klinikal dari Hospital Kuala Lumpur, yang akan bercakap tentang buah pinggang antara merawat atau merosakkan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir ke Kuntik FM dan kita bercakap tentang penyakit buah pinggang yang sememangnya dah semakin membimbangkan. Sebab tadi pun dah baca fakta tentang bagaimana ramainya penyakit buah pinggang di Malaysia ni. Mungkin pada awal ni Doktor nak terangkan tentang fungsi penyakit buah pinggang. Betul ke tadi yang saya cakap? Betul ke tu? Macam tu ke? Dia proses daripada perut ke ke buah pinggang? Shortcutnya betul lah. Shortcut ya. Tapi sebenarnya fungsi dia sendiri tu apa dia? Sebenarnya kan penapis ke apa ke? Okey boleh. Assalamualaikum dulu kepada Luke dan Mas dan juga para pendengar di luar sana. Saya difahamkan perbincangan kita hari ini adalah berkisarkan mengenai buah pinggang. Rawat, merawat atau merosakkannya. Dan saya berlatar belakang sebagai ahli farmasi klinikal ya, bertugas di HKL. Jadi suka untuk saya memframekan perbincangan kita pada hari ini tentang penggunaan ubat yang boleh merawat dan juga yang boleh merosakkan buah pinggang. Jadi sebelum kita menjurus kepada perbincangan yang lebih serius ni, suka untuk saya berkongsi tiga fakta utama dahulu supaya kita boleh menghargai perbincangan seterusnya. So, jadi tiga fakta yang ingin saya bawa untuk dikongsi bersama di sini adalah satu, serba sedikit mengenai fungsi buah pinggang, tahap-tahap kerosakan yang boleh berlaku, dan yang ketiga adalah cara-cara bagaimana kerosakan buah pinggang terjadi. Jadi secara umumnya buah pinggang kita ni dicipta untuk menjalankan tugas-tugas utama seperti menapis darah, mengeluarkan bahan toksin, mengawal tekanan darah, menghalang pengumpulan bahan yang boleh merosakkan jantung, juga kerapuhan tulang pada jangka masa panjang, dan juga menghalang pengumpulan air yang berlebihan. Jadi berbalik kepada yang shortcut yang Luke cakap tadi, ada betulnya kita makan, masuk dalam esophagus, masuk ke dalam perut. Dalam perut dia akan diproses, segala makanan kita ni akan diproses, mana yang elok diuraikan masuk ke dalam darah, yang tidak elok tu juga masuk ke dalam darah. Jadi bila dalam darah itulah dia masuk highway pergi ke buah pinggang untuk ditapis. Jadi semasa penapisan tu, nutrisi-nutrisi yang bagus akan dimasukkan semula, yang bahan kumbahan itu akan keluar melalui air kencing. Itu antara serba sedikit lah tentang fungsi buah pinggang. Perkara kedua yang kita perlu hargai adalah tahap-tahap kerosakan. Kebanyakan kita faham ya, kerosakan buah pinggang ni ada secara acute, kita panggil acute kidney injury, yang bersifat sementara, yang berlaku dalam mendadak. Dan sekiranya mendapat rawatan awal yang betul, kita boleh mengembalikan fungsi itu kepada hakiki dia. Tetapi sekiranya kerosakan dalam buah pinggang itu sudah menyebabkan kerosakan kepada sel-sel buah pinggang, dia akan bertukar kepada kategori yang kedua, iaitu penyakit buah pinggang kronik. Itu yang sampai kena buat apa, dialisis. Jadi buah pinggang kronik ni dia ada lima. Tahap satu sehingga tahap lima. Jadi bila kita dah sampai tahap lima tu, menunjukkan hanya 30% sahaja buah pinggang sel tu boleh berjalan seperti biasa. Itu yang menyebabkan pesakit perlu membuat dialisis ataupun pemindahan buah pinggang. Maksudnya nak rosak, nak tahap kepada rosak tu, dia pergi acute tu dulu. Acute? Tak semestinya yang acute pergi kepada kronik. Yang acute boleh patah balik dan sihat walafiat seperti biasa. Maksudnya terus, bukanlah terus pada kronik tahap 5 tu. Maksudnya teruk sangat lah tu. Bila dah masuk highway kronik ni, dia akan progress ke depan. Jadi macam orang Kelantan kata,
kuah teruk, kuah kecil, kuah teruk, kuah kecil buah pinggang dia tu. Makin kecut lah buah pinggang. Makin kecut. Buah pinggang kita Tuhan ciptakan dalam 9 hingga 11 cm lah berdasarkan saiz badan. Okay, makin lama dia, makin kita berusia dia akan mengecil secara sendiri. Tetapi pengecilan disebabkan oleh kerosakan tu drastik lah. Jadi bila tahap 1 kau kecil, kau kecil, kau kecil sampai tahap 5 sangat kecil dan dia tak boleh nak kembali seperti normal. Atau juga orang macam mana sebenarnya boleh dapat sakit buah pinggang ni? Mungkin orang yang gaya hidup dia sihat ke, gaya hidup tak sihat ke, macam mana kan? Orang yang orang macam kita ni, kita rasa macam lah tak kena orang lain. Kadang tu yalah, kita ni makan tu tak jaga sangat. Makan tau, ikut suka tekak. Ikut suka tekak. Tapi tak ikut suka buah pinggang. Tahu-tahu je ngilu rasa buah pinggang ni. Adakah itu tanda-tanda juga sebenarnya sakit-sakit? Buah pinggang ni dia misteri, because dia adalah penyakit yang tidak ada simptom sehingga betul-betul rosak. Bila kita kata sakit pinggang tu, itu urat. Urat sebenarnya. Salah tidur ke, terjatuh ke kan? Angkat barang berat. Banyak dukung anak ke? Banyak dukung anak, ya. Banyak angkat berat ke? Dia lebih kepada urat. Jadi simptom, bila kita sakit buah pinggang, apa simptom dia, kita ingat kembali tu yang tiga fakta saya kongsi awal-awal. Fungsi buah pinggang ni apa? Kalau misalnya fungsi dia adalah untuk mengawal air yang berlebihan, kalau sudah sakit buah pinggang, air kita akan berkumpul dalam badan. Itu yang dibengkak kan? Itu jadi bengkak kaki. Naik kepada badan atas, muka jadi sembab. Bila kita tekan kaki pesakit tu, biasa dia ambil masa untuk naik semula kulit tu. Sembab. Sembab. Kalau misalnya buah pinggang kita berfungsi untuk apa lagi, dia mengawal tekanan darah. Jadi mereka yang ada sakit buah pinggang ni, kalau dia memang pesakit darah tinggi, dia akan mendapati tekanan darah dia tidak boleh dikawal seperti dulu. Jadi mungkin perlukan tambahan ubat ataupun ada intervention lain daripada pihak doktor. Sebenarnya buah pinggang sebab dia berfungsi banyak kan. Jadi maksudnya itu yang berkaitan bila penyakit lain, kita dapat penyakit lain macam-macam, contohnya macam sebut tadi jantung lah, apa dia, darah tinggi lah, diabetes sebagainya. Itu yang pergi pada buah pinggang. Itu sebenarnya adalah komplikasi kepada kerosakan buah pinggang. Sebab tu kita di Kementerian Kesihatan, ahli kesihatan, kita ingin menyampaikan maklumat yang penting kepada masyarakat. Buah pinggang, kalau kita dalam fasa acute kidney injury, acute, kerosakan acute, dan mendapat rawatan yang betul daripada pakar, perubatan yang betul, kita ada harapan untuk mengembalikan fungsi normal dia. Dan kerana kerosakan itu tidak kekal kepada buah pinggang. Tetapi apabila pesakit sudah pun masuk fasa chronic kidney disease, fasa kesakit, sakit buah pinggang tahap kronik, ada pelbagai usaha yang boleh kita jalankan untuk melambatkan progres dia pergi ke tahap 5. Melambatkan. Tapi tak boleh patah balik balik-balik. Tapi dia tak akan reverse balik daripada tahap 3 turun 2, tak boleh. Tak boleh. Cuma doktor kasi apa tu? Yalah, bila kita makan macam sampai serabut. Nak tahu juga makanan tu dia pergi ke buah pinggang kanan ke buah pinggang kiri? Okey, jawapannya selepas sebab dan juga siapa sebenarnya yang berisiko untuk mengalami kerosakan. Betul. Orang yang macam mana? Rasa macam lah, bukan saya, orang lain tu kan. Tapi jangan ambil mudah. Betul, jangan mudah. Sebab kalau kita juga terkena komplikasi buah pinggang ni. Kita berehat seketika. Anda juga boleh hantar soalan anda di Facebook kami, Instagram dan juga di WhatsApp kami, ya. 011-29-004-004. Berehat seketika, kembali selepas ini di Mana Pagi. Ikim FM, pilihan utama anda.
Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Masih lagi dalam slot kesihatan bersama dengan doktor kita, iaitu Dr. Nur Kasihan Ibrahim, merupakan pegawai farmasi klinikal di Hospital Kuala Lumpur. Sebentar tadi saya tanya doktor, buah pinggang ni perlu satu ke ataupun kita perlu dua-dua sekali? Itu sebenarnya soalannya. Bukan kiri kanan ya. Nak tanya pergi kiri kanan makanan tu ataupun bahan-bahan yang masuk dalam badan kita tu. Macam mana doktor? Tolong bantu boleh tak? Boleh. Majoriti kita ni dilahirkan dengan dua buah pinggang. Tetapi ada juga segelintir daripada manusia ni dilahirkan dengan satu buah pinggang. Dan manusia boleh hidup dengan satu buah pinggang. Sebab itulah dalam program transplant buah pinggang ni, kita menggalakkan penderma, menggalakkan masyarakat menjadi penderma kepada buah pinggang. Pesakit-pesakit yang memerlukan buah pinggang, mereka yang tahap kronik membuat dialisis tu. Jadi kalau ada penderma daripada ahli keluarga sendirilah yang kita galakkan sekarang di Malaysia, program transplant tu sebenarnya boleh hidup dengan satu buah pinggang. Maksud kualiti hidup dia macam mana tu? Sama. Ya, sama sebenarnya. Sebenarnya bonus lah Tuhan bagi kat kita dua ni. Orang takut nak derma mungkin ingat kualiti hidup dia terjejas ke. Tidak. Kita boleh hidup seperti biasa dengan satu buah pinggang. Cumanya kita kena jagalah kesihatan kita. Bagus juga ya. Kena jagalah kesihatan. Sebenarnya dan kalau dua-dua pinggang, buah pinggang pun kena jaga. Kena jaga juga. Cuma yang, bagi pandangan saya ni, biasanya apabila kita membuat screening pemindahan buah pinggang ataupun buat survey, respon yang kita dapat, mereka tidak mahu membuat pendermaan buah pinggang ni selain daripada kerana hal-hal keagamaan yang tu yang lebih subjektif untuk kita bincangkan di sini. Dia selalu mengatakan nanti kalau saya pula sakit, macam mana saya nak hidup? Takut macam tu. Maksudnya kalau rosak tak ada dah tak ada backup. Kata, macam bateri backup pula kan. Itu kalau nak tahu lanjut tentang risiko-risiko dia tu, boleh berbincanglah dengan pakar nefrologi. Mereka mempunyai data-data yang boleh meyakinkanlah mereka yang berminat. Tapi secara umumnya kita boleh hidup dengan satu buah pinggang yang sihat. Dan sebenarnya kalau orang tu katakanlah dia memang gaya hidup dia memang sihat, maksudnya dia memang sihat, tak ada sakit apa-apa, tak ada masalah ya nak menderma sebenarnya. InsyaAllah sampai ke akhir pun dia akan sihat kalau dia gaya hidup dia tetap. Kerana apabila kita sihat ya, walaupun kita sihat, kita boleh mengambil pledge lah untuk menjadi penderma. Tetapi untuk kita menderma, contohnya kita ada ahli keluarga yang memerlukan buah pinggang dan kita hendak menderma, mereka juga perlu menjalani pelbagai jenis ujian untuk melihat compatibility. Bukannya orang kata derma tu terus boleh. Tapi kena differentiate jugalah antara sakit buah pinggang dengan sakit pinggang. Ya, yeah, betul. Pinggang ada masa tu, aku sakit buah pinggang. Itu luaran ni. Luaran, mungkin salah urat ke apa sebagainya. Kan? Dan doktor, siapa yang berisiko untuk mengalami sakit buah pinggang? Okay. Mereka yang berisiko untuk sakit buah pinggang ni boleh kita bahagikan kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah mereka yang sudah pun ada penyakit. Yang kedua adalah mereka yang sememangnya sihat walafiat. Okay. Untuk kita pergi kepada kategori yang umum dululah, yang memang ada penyakit. Biasanya mereka yang menghidapi penyakit kronik yang tak terkawal, seperti buah pesakit kencing manis yang mempunyai paras gula yang tak terkawal. Pesakit darah tinggi yang tidak mempunyai tekanan darah yang terkawal, yang sentiasa tinggi. Ini boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Yang lainnya adalah mereka yang memang ada sejarah penyakit buah pinggang dalam keluarga. Juga merupakan genetik sebenarnya. Boleh menjadi risiko lah, risk ya. Jadi dia perlu lebih cautious tu, berhati-hatilah ya, dan mendapat screening yang sewajarnya. Dan juga pesakit yang dalam kategori umur yang ekstrim, terlalu muda, kanak-kanak dan juga yang dewasa dalam 60 tahun ke atas macam tu. Kerana mereka yang dalam kategori umur ekstrim ni, contohnya untuk kanak-kanak, dia punya buah pinggang tu belum matang. Jadi dia mudah terdedah kepada apa-apa kerosakan sekiranya ada perkara yang boleh merosakkan dia. Dan untuk mereka yang dah dewasa 60 tahun 60 ke atas ni juga, secara semula jadi azalinya Tuhan telah menciptakan badan kita ni akan makin lama makin lemah jadi dia juga adalah kurang efisiensinya di situ. Dan satu lagi adalah mereka yang sihat walafiat.
kita sekarang ni era everybody wants to be healthy. Yeah. Dan kita dah ramai orang kata, oh, prevention is better than cure. Yeah. Lebih baik mengelak daripada mengubati. Yeah. Jadi dengan konsep yang sedemikian, ramai yang sanggup berhabisan lah macam-macam suplemen, terapi, alternatif apa semua tu. Tetapi itu tidak menjamin, kerana ada certain, ada perkara-perkara, faktor-faktor bahan kimia ni yang boleh merosakkan buah pinggang bagi mereka yang sepatutnya sihat walafiat. Kerana kita ada banyak menerima kes-kes kemasukan ke hospital disebabkan oleh pengambilan ubat yang berlebihan yang tidak diperlukan. Ya, dan ini telah menyebabkan shutdown, iaitu gangguan fungsi organ vital seperti gangguan kepada hati dan buah pinggang. Itu yang utama. Kerana hati dengan buah pinggang kita ni lebih bertindak macam alam flora untuk badan kita ni. Pembersihan kan? Pembersihan, kumbahan, semua dekat situ. Sama juga masalah soalan dia tanyakan oleh sahabat kita ni, Nizam Aziz. Dia kata, beza fungsi hati dan fungsi buah pinggang. Dia tadi dah jawab oleh doktor. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama, cuma mekanisme dia berlainan. Darah ni dia pergi ke hati dulu. Lepas tu dia boleh pergi terus mengalir terus ke buah pinggang. Tapi saya suka bila tu cakap pasal ubat yang tak diperlukan oleh badan kita tu, jangan kita makan. Jangan suka hati nak masukkan benda asing dalam badan kita. Ya, betul. Sebenarnya kita, mungkin kita macam ni kot, kita bila kawan kita tu yang ada penyakit kan, jadi kita dengar dia cakap, oh, kita kena makan macam ni, macam ni, macam ni. Tapi yang bercakap tu ada orang berpenyakit sesuai dengan dia mungkin. Jadi kita pun tanpa mendapat nasihat daripada doktor, terus mengikut gaya hidup dia yang berpenyakit tu. Mungkin macam tu kot doktor. Jadi tak ada apa, tak ada ilmu. Betul, betul juga. Dan yang bahayanya adalah bila pesakit kronik ni mengambil suplemen-suplemen atau ubat yang kita tidak pasti kesahihan dia. Kita tak adalah bahan tu apa. Dia macam ni, kalau brand new car kita buat keluar kereta daripada kedai baru, daripada showroom, kita test drive semua, okay suka, you buy. Kita tambahlah apa-apa aksesori lah, nak tambah turbo ke, okey lah, dia fine. Tak lipstick. Yes, tapi kalau kita beli second hand car and then kita nak pasang turbo, adakah pasti benda tu boleh efisien bergerak seperti yang showroom car? Jadi contohnya macam tu. Kalau yang showroom car tu adalah contohnya pesakit yang tidak ada risiko, sihat walafiat apa semua, katakan dia makan suplemen dan then dia kata, oh, saya okey. Right? Tetapi kalau pesakit kronik ni yang katakan kita ambil second hand car, dia memang sudah ada penyakit latar belakang yang perlu dirawat dengan teliti, kita memberi tambahan itu seperti memberi bebanan kepada organ untuk memproses ubat yang sepatutnya boleh merawat yang diprescribe, dan juga bahan-bahan tambahan ni yang belum tentu lagi berkesan kepada badan kita. Sebaiknya dengan doktor je lah kan, maksudnya apa yang doktor nasihatkan, cara hidup semua. Dan jika diizinkan ya, tadi semasa mukadimah tadi saya kata nak kongsi tiga, tapi saya tak sempat, jadi dua je. Yang pertama adalah fungsi, yang ketiga adalah tahap, ya, kita tahu acute dan juga yang kronik ada lima tahap, dan yang ketiga adalah mengenai cara-cara bagaimana kerosakan buah pinggang tu boleh berlaku. Okey, so secara asasnya orang awam kena tahu bahawa kerosakan buah pinggang ni boleh berlaku melalui tiga cara. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya saluran darah, nutrisi dan oksigen kepada buah pinggang. Jika buah pinggang lemas lah, lemas, tak dapat nutrition, tak dapat buah pinggang, dia boleh rosak. Yang kedua adalah apabila buah pinggang ni terdedah kepada racun, itu sel sendiri yang rosak. Dan yang ketiga adalah apabila buah pinggang ni ada penyumbatan. Jadi bila kita kata apa yang boleh merosakkan buah pinggang dan bagaimana, ubat-ubat inilah yang kita tak tahu sama ada dia boleh atau tidak mengganggu saluran darah kepada buah pinggang, boleh menjadi bahan yang boleh menjadi racun kepada buah pinggang, dan juga boleh menyebabkan penyumbatan kepada buah pinggang. Dia bukannya kita makan ubat tu dia tersumbat, tetapi kita makan sesuatu tu, benda tu boleh menyebabkan pengumpulan batu karang. Contohnya, ada contoh-contoh yang kita boleh bincang itu, kemudian. Itu apa ni, orang yang tak ada waranti ya. Jadi kereta ada waranti. Kita ni tak ada waranti. Tak ada waranti, so memang. So jagalah buah pinggang kita. Kan. Warantinya satu rosak satu ada. Kalau dua-dua rosak tak ada waranti. Macam mana tu? Okey. Dan macam mana kita nak tahu
kerosakan buah pinggang yang boleh berlaku, doktor? Nanti doktor akan berjawab eh. Jadi ya, kita berehat seketika. Anda juga boleh ajukan soalan anda bersama dengan kami, bersama dengan doktor Kasih. Dan boleh juga telefon kami 0362051500 ataupun WhatsApp kami 0129004004. Ni di mana pagi tu atau penampilan utama anda? Apa soalan Luke tadi tu? Dia nak tanya bagaimana. Setia bersama dengan kami dan Warna Pagi ini diwarnakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kembali untuk topik kesihatan kita, buah pinggang antara merawat dan merosakkan bersama Dr. Nur Kasihan Ibrahim, pegawai farmasi klinikal HKL. Terima kasih juga kepada anda yang dah banyak hubungi kami ini. Nanti kita akan mainkan soalannya. Cuma tadi doktor nak jawab tentang, kita tanya soalan dulu lah. Di WhatsApp. Di WhatsApp ni. Silakan. Dari Syarif, dia kata dia kerja sebagai pemandu, duduk lama. Yalah, pemandu kita mungkin lori, truk dan sebagainya. Adakah terdedah untuk kerosakan buah pinggang? Okey, berbalik pada soalan tu, kaitan antara durasi duduk, duduk yang lama dengan penyakit buah pinggang. Kita tidak ada kita tidak ada, kita kata direct lah terus. Siapa yang duduk banyak dia akan sakit buah pinggang. Tak ada. Cumanya macam ni, siapa yang yang biasa kita tengok dalam setting klinikal, siapa yang duduk banyak dia akan selalu sakit urat. Sakit urat. Bila dia sakit urat, dia akan selalu ambil ubat tahan sakit. Pengambilan ubat tahan sakit ini yang yang kerap dan bergantung kepada ubat tahan sakit untuk menjalankan kerja sebagai pemandu ataupun apa yang memerlukan duduk yang banyak ni, itu yang boleh menyebabkan penyakit buah pinggang. Kerana ubat tahan sakit ini, cara rosaknya ialah dia menyebabkan pengecilan salur darah. Jadi bila salur darah mengecil, buah pinggang kita lemas. Dan di situlah dia tidak mempunyai cukup oksigen dan dia akan rosaklah, terhakis. Tapi kalau macam contoh pemandu ni, tak kira pemandu lah yang kerja berjabat pun, kalau kerjanya dia dah duduk aje, lepas tu dia makan, makan, makan je. Maksudnya nama saya sama, walaupun duduk tak guna sangat banyak tenaga, tapi makan tu sentiasa. Macam mana itu kita, kalau kalau ambil makan macam-macam
apa ni Ustaz Azhar Idrus kan. Dia kata bukan makan tu yang salah. Ha, tetapi kesan daripada makan tu. Boleh duduk dan makan sangat okey, tetapi sekiranya kita duduk dan kita makan sahaja, makan makan dan makan tanpa melakukan aktiviti fizikal untuk mengeluarkan makanan yang berlebihan tu, dia akan mencetus kepada penyakit-penyakit seperti kencing manis. So kencing manis inilah yang akan merosakkan buah pinggang, bukan aktiviti makan. Jangan salah kepada makan tu. Jadi bila kita bercakap tentang kencing manis ni, saya suka untuk berkongsi dengan masyarakat kita. Kencing manis dan darah tinggi ini di Malaysia ni adalah punca utama penyakit buah pinggang. Tu dia. Itu yang paling utama. Ya. Kencing manis maksudnya daripada gula lah. Daripada gula yang tidak terkawal. Kalau pesakit ni dia adalah pesakit kencing manis dan dia mengekalkan dia punya keputusan dia 6-7-8 kalau pesakit ni dia tahu 6-7-8 6 adalah dia punya gula semasa bangun pagi sebelum sarapan. 7 adalah dia punya HbA1c dia ada satu darah yang kita ambil memberi bacaan 3 bulan yang lepas kita punya gula ni okey ke tak. Kalau kurang dari 7 okey. Jadi tak boleh dah taktik-taktik lusa nak jumpa doktor puasa 2 hari. Tak ada dah macam tu. Dan yang ke-8 8 adalah 2 jam selepas makan darah kita berapa. Jadi kalau pesakit kencing manis yang boleh mengawal bacaan darah dia kepada 6-7-8, InsyaAllah kita boleh melambatkan progres penyakit buah pinggang tu. Untuk darah tinggi, biasanya kita akan cuba kawal tekanan kita dalam 130 hingga 140 bacaan atas tu. Dan kajian ada menunjukkan di kebanyakan negara yang membangun termasuklah Malaysia, hampir 50 hingga 60% pesakit darah tinggi ni dia akan berhenti makan ubat setelah 6 atau 12 bulan. Memulakannya. Kerana darah tinggi ni sama juga. Dia bukannya kita tak makan hari ni terus rasa kebas ke apa. Tak. Dia akan mengambil masa yang lama sehingga bila dah rosak, rosaknya adalah organ-organ lain. Tekanan darah tinggi yang berlebihan dia akan merosakkan menyebabkan kekaburan mata, buah pinggang rosak, semua tu. Baik, Dr. Kasih. Kita ada pemanggil ni di talian sekarang ni. Puan Alida dari Sri Damansara ingin bertanya soalan kepada Dr. Kasih. Silakan. Saya nak tanya, kalau saya pernah buat 2 kali batu karang punya operation tahun 2003 dan baru lepas 2016. So macam mana tahap kesihatan buah pinggang saya? Tapi saya dah macam biasalah sekarang. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Baik. Sama. Puan Alida. So, terima kasih Puan Alida. Soalan Puan adalah beliau telah menjalani 2 kali operasi mengeluarkan batu karang daripada buah pinggang dan beliau ingin mengetahui apakah sama ada status kesihatannya okey atau tidak merujuk kepada buah pinggang tu. Jadi dari sudut klinikal, apabila batu karang itu telah dikeluarkan, seharusnya buah pinggang tu sudah tidak mempunyai penyumbatan. Dia seharusnya boleh berjalan seperti biasa. Dan bagaimana untuk mensahihkan jawapan ini, biasanya doktor akan mengambil ujian darah, kreatinin. Serum kreatinin biasanya kalau normal, less kurang daripada 100 ke bawah tu, insyaAllah should be okay. Dan ni mungkin juga berkaitan juga ni doktor ni, dari siapa ni, dari Siti Khadijah dari Kuching Sarawak. Dia kata, saya mempunyai sejarah sakit buah pinggang ketika usia 8 tahun, kemudian berulang usia 14 tahun. Masa tu saya terpaksa menjalani biopsi sebenarnya ni di HKL dan di HQKM, dan sekarang usia saya dah masuk 31 tahun. Didapati satu buah pinggang sahaja saya yang berfungsi dan sebelah lagi telah mengecil. Dah buat CT scan sebagainya. Persoalan saya, bagaimana dan apakah yang menyebabkan buah pinggang dia mengecil tu? Apakah yang menyebabkan buah pinggang mengecil? Itu susah saya nak jawab di sini kerana tidak ada data-data klinikal. Tetapi, maksudnya doktor kena tengok data dia dulu. Data. Yang, tetapi berdasarkan maklumat yang kita ada secara ringkas ni, katanya dia secara umum bukannya menjurus pada jawapan tu, secara umum
katanya dia ada penyakit buah pinggang pada usia 8 tahun dan berulang pada usia 14 tahun dan telah pun menjalankan biopsi. Okey. Jadi maklumat itu boleh memberitahu kepada kita bahawa kemungkinan besar apa jenis-jenis penyakit yang penyakit buah pinggang yang boleh dialami oleh kanak-kanak. Kita panggil pediatric pediatric group lah ni. Jadi pesakit kanak-kanak ni dia boleh mengalami penyakit buah pinggang sekiranya dia sejak azali semasa dalam kandungan tu ada kerosakan buah pinggang tu tidak membentuk dengan sempurna. Okey, ataupun dia ada kita panggil nephrotic syndrome. Boleh juga berlaku membranous. So, ada banyak punca-punca kenapa di peringkat usia muda tu dia ada penyakit buah pinggang dan itu bukannya perkara yang kita kata tidak pernah berlaku. Ya, memang kita ada banyak pediatric pesakit pediatric. Dan dia telah menjalankan biopsi, seharusnya dalam result biopsi tu mampu memberitahu kepada rakan kita ni punca kenapa benda itu berlaku. Dan pengecilan buah pinggang itu berlaku apabila sel-sel dia sudah makin mengecil dan dia sudah tidak boleh berfungsi. Tetapi seperti yang kita bincangkan awal tadi, manusia boleh hidup dengan satu buah pinggang. Yang penting gaya hidup perlu sihat. Gaya hidup perlu sihat, ya. Pastikan kalori yang kita makan jangan 100% disimpan. Perlu digunakan. Macam mana kita nak macam kita nak gunakan adalah menjalankan physical activity lah. Okey. Anda masih lagi bersama dengan kami berdua dan juga Dr. Nur Kasim masih lagi bersama kita, pegawai farmasi klinikal HKL. Sebenarnya lebih pada ubat sebenarnya kita punya perbincangan ni, cuma ramai yang tanya tentang buah pinggang. Bukan dimah dulu. Doktor. Bukan dimah dulu sebabnya ramai yang belum ada InsyaAllah tak ada. Ramai yang tak ada sakit buah pinggang ni tapi dia takut terkena, jadi nak tahu mungkin macam tu lah kot cara. Ada simptom perlu jumpa doktor. Kalau nak jaga betul-betul macam mana pemakanannya. Dan ialah selaku pegawai farmasi klinikal di HKL, Doktor kasih pastinya ada contoh-contoh kandungan ubat yang perlu kita elakkan kan, untuk mengelakkan diri kita daripada kena sakit buah pinggang ni. Okey, minta betul jawab selepas ini Okey, anda kena terus stay bersama kami kerana jawapannya akan dijawab oleh Dr. Kasih selepas ini. Ya, kembali bersama kami sebentar lagi. Di mana pagi KM FM? Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa.
tentang penyakit buah pinggang antara merawat atau merosakkan. Masih lagi bersama Dr. Kasih, pengurus farmasi klinikal dari HKL. Ya, dan sebenarnya banyak soalan daripada pendengar kita, tapi mungkin tadi soalan yang contoh-contoh dengan ubat yang boleh memberi kesan buruk pada sakit buah pinggang. Soalan ni soalan famous. Boleh makan ubat mana yang boleh merawat dan ubat mana yang boleh merosakkan. Jadi kita bahagikanlah ubat kita ni kepada dua jenis dulu. Satu adalah ubat-ubat yang diprescribe, ya, yang daripada doktor di hospital. Yang kedua adalah ubat yang kita ambil sendiri, suplemen, vitamin semua. Suka untuk saya mulakan dengan ubat yang diprescribe oleh doktor ni. Secara zahirnya macam ni lah. Semua ubat ada tujuan rawatan. Tetapi jika diambil berlebihan ataupun tidak dipantau penggunaannya, dia boleh menyebabkan bukan sahaja buah pinggang, banyak lagi benda-benda lain, ya. Okey. Itu menunjukkan bahawa pesakit yang mengambil ubat daripada doktor ni perlu patuh kepada tarikh temu janji pengambilan darah, ya, bukannya kita suka-suka datang tak datang, ya. Kalau perjumpaan tu 3 bulan sekali, sila hadir ambil darah, kerana darah, ujian darah itu memberi indikator kepada doktor tentang prestasi buah pinggang, prestasi hati dan juga organ-organ lain, dan juga prestasi penyakit kita. Okay. Yang kedua adalah ubat-ubat yang tidak diprescribe oleh doktor, yang berleluasa ada penjualannya di mana-mana sekarang ni, online semua ada. So, saya ingin berkongsilah sedikit maklumat di sini. Kita ada membuat sedikit statistik, ya. So hampir daripada beribu-ribu data yang ada tentang kesan adverse, kesan mudarat ubat-ubatan ni, 10 ubat utama yang memberi kesan mudarat kepada buah pinggang, yang teratas sekali adalah traditional medicine. Ubat-ubat tradisional. Jadi dalam 500 laporan yang Kementerian Kesihatan terima berkaitan dengan buah pinggang, 35% melibatkan penggunaan ubat tradisional. Jadi untuk pesakit yang ataupun rakan-rakan pendengar yang berminat nak tahu apakah contoh-contoh ubat tradisional yang telah dikenal pasti oleh KKM yang terbukti boleh memberi kesan mudarat, boleh pergi kepada, kalau yang ada internet sekarang di tangan ni, npra.moh.gov.my. N ke M? N. Norway, Peru, Rwanda, Amerika. npra.moh.gov.my. Klik dekat situ, sudut di bahagian kiri, ada dia buat public. Klik public, ada tengok adulterated drugs, ubat-ubat yang mempunyai bahan-bahan terlarang. Kat situ. Jadi secara umumnya, ubat-ubat yang suplemen ni kadang-kadang dia mempunyai unsur-unsur steroid dan painkiller, NSAIDs. Benda ini, ubat-ubat yang mempunyai kandungan steroid dan NSAIDs ini untuk jangka masa panjang boleh mengecilkan salur darah. Jadi pesakit akan mengalami kenaikan tekanan darah dan juga menerukkan dia punya darah tinggi. Okey, ada juga ubat yang mempunyai unsur suris seperti mercury dan arsenik. Yang ini lebih kepada ubat-ubat tradisional yang diformulasi menggunakan akar-akar kayu. Kerana akar ni, bila kita, especially akar berbanding daun, dia mempunyai kontaminasi mercury dengan arsenik daripada tanah. Sekiranya tidak dibasuh dan diproses dengan baik, dia boleh menyebabkan racun. Racun inilah yang kita makan lama-lama boleh menghakis sel buah pinggang, dan dia juga boleh merosakkan kita punya kualiti darah merah dan darah putih. Ada juga unsur-unsur kimia yang mempunyai ubat menggalakkan kencing dan sibutramin. Yang ini ubat yang untuk slimming biasanya. Kan biasa kita makan ubat slimming, pesakit ada komplain, saya nak terkencing. Saya nak terkencing. Ada tu rasa macam pening sikit. Itu mungkin dia mengandungilah bahan diuretik dan sibutramin. Yang ini ni dia merosakkan buah pinggang dengan cara menyebabkan dehidrasi yang melampau. Ya, badan kita kekeringan macam longkang, tak cukup air. Macam tu. Tadi doktor sebut macam kalau steroid, kan. Itu steroid. Kalau yang makan, kalau macam steroid, contoh macam orang apa, gatal kulit ataupun yang isi makan dia, ubatan tu steroid
Yang itu ada kesan ke macam mana? Kalau sapu tu ada kesan. Kalau misalnya topical steroid, steroid yang disapu pada kulit, hanya peratusan yang kecil sahaja yang boleh masuk ke dalam darah. Itu pun untuk jangka masa yang panjang. Sebab itu kalau kita ambil ubat steroid di kaunter farmasi, biasanya ahli farmasi akan memberi nasihat, guna krim steroid ini untuk 2 minggu, berhenti sekejap seminggu, sambung lagi 2 minggu. Oh, dia ada kesan juga. Sebab nanti kalau guna berpanjangan pun dia dah jadi alah macam okey, biasa je. Oh, tak ada efek lah. Tak ada efek sangat ya. Okay. Jadi ada juga ubat tablet yang kita makan ni yang mengandungi steroid, ini akan merendahkan kita punya sistem immunity. Jadi kita ada banyak ya kes-kes yang masuk ke hospital, kita punya makcik-makcik, pakcik-pakcik kita sakit-sakit urat ya, makan ubat terus nasi menambah, sakit urat pun tak ada, tapi masuk hospital kita punya darah, gula dalam darah tu melambung naik kerana kesan steroid tu juga. Dan juga mudah untuk mendapat jangkitan kuman, tak cukup antibiotik untuk kita rawat ya, dari segi kekuatan antibiotik tu. So itulah serba sedikitnya. Okey, baik, terima kasih Dr. Kasih yang menerangkan tentang ubat-ubatan ataupun kandungan-kandungan dalam ubat-ubatan. Ada soalan lagi, Cik Hamzul dari Kuala Lumpur ada nak tanya soalan kepada Dr. Kasih. Kita silakan. Saya ada nephrotic syndrome. So sekarang ni buat rawatan di pediatric KL lah. Okey. Cuma sekarang ni nak tahulah kalau sebab doktor tak, kita tak sentuh pasal nephrotic syndrome ni. Minta penjelasan sedikit lah berkenaan dengan nephrotic syndrome ni. Boleh pulih ke tak boleh pulih ke. Ataupun macam sekiranya sekarang ni anak saya makan ubat kan. Kalau tak tak jaga makan ubat tu betul-betul apa dia punya kesan. Itulah. Okey, baik. Terima kasih Encik Hamzul. Okay, jawapannya selepas ini. Okay, kita berehat seketika. InsyaAllah kita kembali selepas ini bersama dengan doktor. Di mana pagi Kim FM? Pilihan utama anda. Kim FM.
bersama dengan kami untuk topik kesihatan kita buah pinggang antara merawat atau merosakkan dengan Dr. Kasih. Betul. Dari HKL. Okey, tadi Encik Amizul daripada Kuala Lumpur ada tanyakan soalan kepada Doktor. Dia kita bantu dia, anak dia tu. Jadi yang soalannya adalah anak Encik Amizul ada nephrotic syndrome. Encik Amizul ingin tahu kenapa dan adakah dia boleh dirawat. Betul kan? Okey. Jadi yang pertamanya kita kena faham nephrotic syndrome tu sendiri. Nephrotic syndrome ni adalah satu keadaan yang berpunca daripada penyakit buah pinggang yang banyak jenis. Jadi ada banyak jenis penyakit buah pinggang yang boleh dicerminkan dengan keadaan nephrotic syndrome. Okey. Dan dia berlaku kerana seperti yang kita cerita tadi, buah pinggang kita ni dia bertindak sebagai penapis. Jadi kalau untuk bahasa mudah, kita cuba bayangkan nelayan punya jaring. Setiap jaring tu dia ada saiz tertentu. Hanya ikan yang besar ikan yang kecil akan lepas. Ikan yang besar akan melekat. Kan? Jadi buah pinggang kita ni adalah apabila dia bocor, kita punya jaring tu jadi pecah. Bila dia pecah, ikan yang besar semua boleh keluar. Jadi ikan yang besar dalam istilah badan nefrotik ni adalah albumin. Keluar ke dalam air kencing, menyebabkan bila anak ni kencing, dia akan berbuih. Jadi berbuih, air kencing buih tu indikasi kata ada buah pinggang bocor dan albumin terlepas keluar. Macam tu. Ya, jadi ya, dia boleh dirawat. Tetapi rawatannya tu perlu kesabaran. Ya, dan ubat yang biasa doktor akan bagi adalah untuk rawatan awal ni adalah prednisolone. Saya pasti Encik Nazri tadi ya. Encik Hamzul tadi pun arif tentang ubat prednisolone. Apabila kebocoran serius berlaku, biasa doktor akan bagi dos yang tinggi. Ya. Okay. 60 ke 50 miligram berdasarkan berat badan anak tu untuk beberapa minggu, dan ibu bapa juga perlu check air kencing tu ada berapa banyak protein. Dan doktor akan beri arahan berapa dos untuk dikurangkan setiap minggu sehingga pesakit tu remission. Jadi kalau yang itu tidak berkesan, ada lagi ubat second line therapy tambahan, third line therapy, dan dia memerlukan kolaborasi yang rapat antara ibu bapa, anak dan juga doktor. Biasanya doktor pediatrik ni, doktor kanak-kanak, buah pinggang kanak-kanak ni dia sangat concern ya. Dia kerja sangat mudah sekiranya ibu bapa prihatin tentang keadaan penyakit ni. Kerana kita ada keadaan di mana ibu bapa, sebab nephrotik ni dia kalau tak kena tak apa. Pesakit ni macam biasa je. Anak-anak kita ni happy. Jadi kadang-kadang ibu bapa seperti dalam denial ataupun ambil mudah. Tak apalah, bengkak sikit. Sebenarnya itulah something yang perlu dimaklumkan kepada doktor segera. Supaya kerosakan itu tidak melarat dan pesakit tidak pergi kepada kronik yang kita cakap tadi. Okey, seorang lagi. Siti Faizah dari Meru ada soalan kepada doktor ni, silakan. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, makcik saya sekarang ni dia sakit buah pinggang dan dia sedang dialisis lah. So saya nak tanya, kalau macam dia dah sakit dialisis, dia dah buat dialisis, adakah kalau kita nak derma buah pinggang tu dia layak atau tidak? Okey, baik, terima kasih. Tadi kan kita dah sebut tapi mungkin baru dengar aku doktor. Soalannya adalah makcik dia sakit buah pinggang sedang menjalani dialisis. Soalannya adalah adakah makcik yang sedang menjalani dialisis ini layak menerima buah pinggang? Secara logiknya asalnya layak. Okey. Tetapi sesuai atau tidak tu perlu membuat ujian-ujian lain. Je, kerana dekat dalam Kementerian Kesihatan kita ada garis panduan memilih antara ramai-ramai pesakit ni, pesakit mana yang sesuai untuk menjalani pemindahan buah pinggang. Tujuannya adalah kerana supaya kita boleh mengagak komplikasi selepas transplant tu. Sepatutnya selepas kita transplant, kualiti kehidupan tu perlu lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi ada perkara-perkara yang perlu doktor ambil tahu sebelum memberi keputusan untuk membuat pemindahan buah pinggang. Itu satu. Yang kedua, buah pinggang daripada siapa? Kerana dalam sistem Malaysia dalam IMOS ni, kita ada senarai pesakit menunggu berpuluh-puluh ribu. Dan kita tak tahu pendermanya siapa. Kerana biasanya penderma datang daripada dua kategori. Satu kita panggil cadaveric, iaitu daripada
manusia yang telah mati otak. Ya. Okay. Ya, kita ambil dia hamba Allah ni telah bersetuju untuk mendermakan darah, dia telah membuat perjanjian sedemikian, jadi dia boleh kita ambil dia punya buah pinggang nak bagi pada siapa? Jadi dalam sistem kerajaan IMOS ni dia akan ada senarai yang pesakit yang beribu-ribu dan juga dia punya keputusan darah. Siapa yang paling matching? Jadi bila keadaan ini berlaku, biasanya di HKL dia akan teruslah panggil pegawai farmasi yang terlibat untuk ubat, pakar bedah dan juga pakar buah pinggang untuk buat immediate operation. Yang kedua adalah buah pinggang daripada living related. Living related ni adalah family, family terdekat. Biasanya yang paling matching dengan kita adalah kembar kita lah, kalau kita ada kembar. Sebab tu sekarang ni ramai ibu bapa dah pergi kepada stem cell punya apa tabung uji. Okey. Yang kedua adalah ibu bapa kita. Lepas tu adik-beradik. Tapi ada juga dalam kes-kes luar biasa lah, suami isteri, darah sama semua. Yang kalau bernasib baik, matching-matching lah. Ada yang tak matching. Ada spouse yang betul-betul nak bagi tapi tak sesuai, tak sesuai. Ada adik-beradik yang bersungguh-sungguh nak bagi, sanggup tapi tak sesuai, tak boleh juga. Jadi menjawab soalan tu layak, sesuai atau tidak, itu perbincangan lanjut dengan pakar nefrologi. Mesti. Ya, betul. Yang suka hati, bukan boleh buat keluar suka hati buat pinggang kita ni. Kan, nak juga bagi kan. Tapi tak boleh rupanya. Ni dari Iswan Ibrahim. Minggu lepas saya ada buat ujian air kencing dan kencing saya keruh. Saya dinasihatkan untuk minum air yang banyak. Tapi kencing saya masih kuning tapi dan tak keruh, dan kadang-kadang air kencing saya putih walaupun jumlah yang saya minum amount yang sama. Kadang-kadang je air kencing saya putih. Kadang-kadang je. Minum lama yang sama. Okey. Jadi nak tanya pandangan lah ya. Sebab dia kata air kencing dia tu kuning. Mungkin ada kena mengena pinggang kot. Memang ke, ada kena mengena kan. Siapa tadi? Nama dia Iswan. Iswan. Iswan kata dia buat uji kencing, air kencing dia kuning. Kuning. Lepas tu doktor nasihatkan dia minum air yang banyak sebab tak cukup air. Tapi dia kata dia minum, dia dah cuba untuk minum banyak. Tapi kadang-kadang kuning, kadang-kadang jernih. Tapi amount tu sama je dia kata dia minum. Jadi sebenarnya screening ya. Kita check uji kencing ni adalah fasa pertama lah untuk kita buat screening siapa yang ada risiko. Tapi kita kena faham, apabila air kencing kita tu keruh atau kuning, dia banyak faktor. Dia tak semestinya sahih kita sakit buah pinggang. Ada banyak benda. Cuma dia memberi indikasi kata, untuk tahu lebih lanjut, pergi buat ujian yang lebih spesifik. Tetapi untuk peringkat pertama, kita kata ada perkara lah yang perlu diambil berat. Air kencing kuning atau pekat ini boleh juga berlaku kalau kita puasa. Cuba ambil air kencing waktu kita puasa. Jangan ambil pagi-pagi. Ambil pukul 7 ke nak berbuka tu waktu badan kering. Dia akan jadi pekat dan kuning. Macam sebab tu. Sebab dia dah dehydrate kan. Tapi yang ni encik ni maksudnya lelaki kan. Sebab kalau perempuan keruh tu, kalau misalnya dia ambil air kencing semasa period. Masa datang haid. Boleh juga keruh. Macam tu. Dan memang pengambilan air yang cukup adalah bagus kerana manusia ni badan kita 80% air. Kita macam pokok juga. Tak ada air kita lesu. Dan pengambilan air ni dia sebenarnya memudahkan aliran darah, menyampaikan oksigen dan juga nutrisi kepada buah pinggang dan organ-organ badan. Kalau macam dia, kita minum, mungkin lah kalau kita minum banyak yang minuman yang berkafein ke apa, adakah juga apa air kencing keruh ke macam mana ke? Kalau kandung air yang ni pekat, manis. Mungkin dia banyak tak keruh tapi dia pekat. Dia kencing pekat lah, warna kuning sikit. Jadi kurangkan minum air manis. Okey, baik doktor. Memang dewasa ni kita selalu tengok orang kita ni banyak ambil suplemen-suplemen tidak perlu macam kita dah bincang awal tadi kan. Yang memang kita tahu suplemen tu bila masuk dalam badan kita, masuk dalam buah pinggang kita akan merosakkan buah pinggang. Kan? Jadi macam mana mungkin kita dah sampai ke 5 minit terakhir ni. Peranan kita sebagai masyarakat ni untuk membantu pihak penguasa, pihak kuasa farmasi lah terutamanya dalam membanteras penjualan ubat-ubat yang dipercayai memudaratkan kesihatan. So bagaimana rakan-rakan pendengar kita dan masyarakat umum boleh membantu pihak berkuasa farmasi membanteras penjualan ubat yang boleh memudaratkan kesihatan? Okey. Sebelum saya menjawab tu, boleh tak saya nak sebut satu perkara ni? Okey, boleh. Tentang peranan ahli farmasi. So ahli farmasi ni dia
especially untuk adik-adik lepasan SPM jika berminat. Ya. Yeah. Jadi ahli farmasi ni dia banyak terlibat dalam setiap setting kesihatan. Ya. Kita berada di hospital, klinik kesihatan dan juga di community farmasi bertugas untuk menyemak ubat yang anda bawa ke hospital, ke klinik kesihatan ataupun yang anda masuk ke farmasi kedai tu nak tanya pegawai kat situ, memberi nasihat ubat-ubatan dan keselamatan ubat. Kita juga ada pegawai farmasi di bahagian penguatkuasaan yang bertugas untuk menyiasat aduan. Di situlah bagaimana orang awam boleh membantu dengan mengutarakan aduan tentang ubat-ubat ataupun suplemen yang sedikit muskil dia punya kesahihan dia. Caranya adalah apabila ubat itu tidak mempunyai nombor siri MAL yang kita tidak berdaftar. Oh, yang pernah nampak tu MAL. Dia ada nampak MAL, KKM, ada hologram. Tapi sekarang yang tu pun orang boleh tiru. Tapi adalah certain-certain ubat tu yang memang tak ada langsung. Yang kita ataupun kawan ke rakan sebelah ke jiran-jiran makan ubat ni tiba-tiba dapat something. Kita nak sahihkan. Bukan kita nak sabotaj ke apa. Kita nak sahihkan keselamatan dia sebelum orang yang lain terkena. So kita buat sahaja aduan. Dan pegawai penyiasat ni apabila ada aduan baru dia boleh mengambil sampel daripada market. Ada juga pegawai farmasi yang bertugas dalam makmal. Dia akan mengesan adakah bahan-bahan terlarang dalam ubat-ubat ini. Jadi benda tu, itulah bagaimana orang awam boleh membantu kami. Dan aduan boleh disalurkan secara online dalam website yang saya nyatakan tadi. NPRA iaitu Norway, Panda, Rwanda, America. .moh.gov.my klik bahagian public, dekat situ ada aduan. Boleh mengadu, ya. Dan ahli farmasi ni juga dia terlibat dalam pharmacovigilance. Pharmacovigilance ini adalah bidang di mana kita membuat post marketing surveillance, ya. Ubat-ubat yang sudah pun ada dalam market, kita akan pantau aduan dan kita akan merekod. Itulah yang kita dapat 35% ubat tradisional, 30% daripada aduan ubat yang menyebabkan kerosakan buah pinggang berpunca daripada ubat-ubat tradisional. Dan daripada situ banyaklah perkara-perkara yang kita boleh membuat hebahan kepada masyarakat. Ya, dan juga pengemaskinian maklumat ubat dan juga suplemen yang ada. Bukan atas satu lah, pemakanan macam mana sebenarnya untuk kita nak jaga kesihatan kita, pemakanan yang baik lah untuk kita juga nak jaga buah pinggang kita. Sebagai penutup jugalah untuk kita punya tajuk terakhir. Dia kira rumusan lah. Rumusannya apabila bercakap tentang buah pinggang, merawat atau merosakkan ni, saya ingin menyentuh satu satu kesimpulan. Kalau dia sudah sakit, untuk pesakit kronik, kita boleh melambatkan kerosakan dengan mengawal penyakit sedia ada. Satu. Dan ubat-ubat yang kita makan ni, kita kena fikir dua kali tentang kesannya kepada organ. Jadi pastikan hanya ambil ubat yang sahih. Jangan hanya setakat mendengar testimoni. Dan pemakanan yang macam mana, kalau tanya kepada saya, pakar dietitian ke, nurse, doktor, kita semua sedia maklum. Makanan yang sihat. Apakah maksud makanan yang sihat? Saya ingin menyebut tagline dietitian. Dia dia kata suku-suku separuh. Ya, pinggan tu. Pinggan suku-suku separuh. Apa ya tu? Suku nasi. Suku lauk. Separuh sayur dan buah-buahan. Jadi ambil pinggan sekarang. Semua kat rumah tu yang ada pinggan. Bahagi kepada suku, suku dan separuh. Bahagi kepada dua. Setengah tu bahagi lagi dua. Separuh, yang besar sekali kita punya daun-daun dan buah. Yang sebelahnya tu nasi, yang sebelahnya tu ikan. Jadi saya pernah tanya kawan dietitian saya, macam mana ni kadang-kadang pergi buffet tak nampak garisan suku-suku separuh. Penuh-penuh je. Jadi dietitian kata pergi buffet jangan mula daripada
periuk nasi. Pergi ke hujung, start dengan sayur dulu. Salad semua tu. Salad dulu. So letak separuh tu penuh dah dengan sayur. Baru tinggal separuh untuk lauk ikan ke ayam. Lepas tu baru tinggal balance tu letak nasi. Betul tu. Tips yang betul. Dia terbalik tu. Separuh tu dia ambil nasi separuh. Kan. Sebab kita semua queue dari depan. Cuma queue dari belakang. Mesti selamat. Kan nasi tu dua paruh tu. Dua paruh. Penuh pinggan tu. Lepas tu kita buat macam tu dulu. Kan? Bermula daripada tempat salad dulu. Ya. Yeah. Tempat yang tak ada orang lah. Tak adalah apa berkumpul kan. Ada berkumpul. Okey. Baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih doktor. Terima kasih banyak dengan info kita pada hari ini untuk topik kita ya, buah pinggang merawat ataupun merosakkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada kami, pada Dr. Nur Kasihan Ibrahim, pegawai Farmasi Clinical Hospital Kuala Lumpur atas perkongsian ubat. Maksudnya ubat ni tak boleh nak sebenarnya kita ambil eh. Betul. Janganlah nak sihat makan je suka hati ya. Sebenarnya ada dia punya. Minta nasihat doktor. Kalau nak cantik sangat, nak putih, buatlah senaman yang natural. Tak payahlah nak ambil ubat. Bukannya mahal, murah ya. Ya, betul. Ubat tu dah mahal. Buat senaman murah je. Free. Yeah. Dapat hidup udara segar lagi kan. Baik, terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.